Sevilla, tadi saat ulangan bahasa Indonesia, Ibu perhatikan kamu tidak fokus ulangan dan terlihat sangat gelisah ketika mengerjakan ulangan tersebut, Nak. Masa sih, Bu? Aku baik-baik saja dan fokus mengerjakan. Ah, yang benar. Nih, Ibu punya rekaman CCTV nih saat kamu sedang ulangan. Kamu terlihat gelisah dan tidak mau diam di tempat duduk. Iya, Bu. Sebenarnya saya tidak mengerjakan ulangan ini. Lalu saya melihat dan mencontek ulangan teman saya. Memangnya kamu kenapa, Sevilla? Kamu tidak bisa mengerjakan ulangan ini. Apakah soalnya susah atau bagaimana? Saya tidak siap untuk ulangan karena belum maksimal dalam belajar, Bu. Nah, kalau kamu tidak fokus dan kamu duduknya tidak nyaman, kamu nanti disangkanya mencontek deh. Kira-kira nih ketika ulangan mencontek, apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang baik? Tidak betul, Bu. Nah, kalau tidak baik, kesepakatan kelas apa yang sudah Sevilla langgar? Kejujuran, Bu. Nah, sekarang untuk memperbaikinya, apa yang harus Sevilla lakukan? Aku akan belajar sebelum ulangan dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas sekolah. Iya, terus apa lagi, Nak? Tidak melihat jawaban teman karena saya harus percaya diri dan saya sendiri. Bagus sekali. Semoga Sevilla tidak mengulanginya lagi ya, supaya nilai ulangannya maksimal. Iya, Bu. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Nah, Diva, Ibu perhatikan kamu sering sekali datang terlambat ke sekolah, Nak. Tidak, Bu. Baru tadi saja kok. Ibu sering perhatikan Nadiva terlambat bukan hanya hari ini saja. Ya, Bu. Saya sering terlambat akhir-akhir ini karena saya sering main HP sampai larut malam sehingga telat bangun ke sekolah. Oh, gitu. Memangnya semalam kamu jam berapa tidurnya? Tidur jam 10 malam, Bu. Aduh, malam sekali ya. Ibu mau bertanya, menurut kamu tidur malam itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa tidak baik? Karena saya jadi terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau kamu datang ke sekolah terlambat, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Disiplin untuk datang tepat waktu. Kerugian apa yang kamu dapatkan ketika kamu datang terlambat ke sekolah? Saya akan ketinggalan pelajaran, Bu. Jika kamu tahu kerugiannya, kamu harus berbuat apa agar tidak mengulanginya lagi? Tidur cepat dan mengatur waktu bermain HP agar bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Iya, semoga kamu dapat mengambil pembelajaran dari permasalahan ini, ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.